Hello kawan-kawan, bertemu lagi dalam channel saya Aino Ronda. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan aktifkan lonceng supaya dapat notifikasi video saya seterusnya. Kawan-kawan, selamat datang ke Tenggilan. Kita sedang berada di jalan raya Kota Kinabalu ke Kudat. Sebaik menghampiri Pekan Tenggilan, di sebelah kiri adalah Gereja Seventh Day Adventist, manakala di seberang jalan adalah Klinik Kesehatan Tenggilan. Simpang jalan sebelah kanan ini menuju ke Sekolah Menengah St. James, Kampung Linsuk, dan Kampung Tenggilan. Manakala hutan ini adalah bekas tamu tahun 70-an. Rumah bulatan kecil merah di sana adalah Mahkamah Anak Negeri Tenggilan. Sekarang mari kita pergi intip bangunan yang ada di sana. Ini ialah SK Pekan Tenggilan. Lihatlah guys, bangunan barunya. Inilah bangunan sekolah kebangsaan yang paling cantik di daerah Tampaluri. Sekarang mari kita pergi melihat di seberang jalan raya. Ini ialah sekolah Tadika Kemas. Ini pula adalah sekolah Renda Advent yang tidak kurang cantiknya. Di sebelahnya adalah sekolah jenis kebangsaan Tionghoa. Mari kita pusing balik ke sebelah jalan raya. Ini adalah tapak tamu Tenggilan. Ini adalah dewan Pekan Tenggilan yang baru. Di atas sana adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Tenggilan. Mari kita sama-sama pergi melihatnya. Lihatlah guys, berdiri mega di atas bukit. Sekolah ini mempunyai 987 pelajar dan 13 anggota kumpulan pelaksana pada tahun ini. Sekianlah sahaja untuk kali ini. Hingga bertemu lagi di video saya seterusnya.